Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang seiman, alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hidup di dunia ini telah ditunjukkan oleh Allah ke dalam hidayah-Nya menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Salah satu tanda orang yang beriman itu adalah mempunyai sifat jujur. Jujur adalah sifat yang mulia. Dan orang yang mempunyai sifat jujur akan dijadikan oleh Allah orang yang mulia. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah." Menetapilah kamu pada sifat jujur karena jujur itu akan menuntun kalian kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menuntun kalian kepada surga. Saudaraku yang seiman, masih banyak manusia melupakan sifat jujur. Padahal itu adalah suatu yang penting bagi dirinya manusia, sifatnya orang yang beriman kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa jahiliyah sudah menerapkan sifat jujur. Bahkan ketika beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat jujur ditampakkan beliau di hadapan orang-orang Quraisy. Dengan sifat jujur inilah derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mempunyai sifat jujur, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sifat jujur itu orang lain juga bisa mendapatkan hidayahnya Allah. Kadangkala dengan sifat jujur itu Allah memberikan hidayah kepada orang yang lain. Seperti kisahnya Imam Syafi'i. Pada masa kecil Imam Syafi'i sudah diajari oleh ibunda. Imam Syafi'i sudah diajari oleh bundanya untuk mempunyai sifat jujur. Suatu ketika Imam Syafi'i akan bepergian bersama satu kabilah. Kemudian Imam Syafi'i dititipin uang oleh ibunya, diberikan uang ibunya untuk kebutuhan di dalam perjalanan. 500 dirham. Uang tersebut disimpan di dalam bajunya, dekat dadanya. Suatu saat ketika Imam Syafi'i dengan kabilah itu berjalan, di tengah perjalanan ada perompak, ada begal, ada perampok. Maka kabilah itu di-stop, diberhentikan oleh perampok untuk diambilkan harta kekayaannya, harta bawaannya. Setelah harta kabilah tersebut diambil, kemudian perampok datanglah kepada Imam Syafi'i. Dia berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai anak kecil, apakah kamu membawa uang?" Imam Syafi'i menjawab dengan jujur, "Iya. Di dalam baju saya ada uang 500 dirham." Perampok tidak percaya. Masa anak sekecil ini membawa uang 500 dirham dan dia mengatakan dengan jujur? Maka Imam Syafi'i dibawa kepada ketua perampok. Sampai di depan ketua perampok, Imam Syafi'i ditanya, "Hei anak kecil, apakah kamu membawa uang 500 dirham?"
benarkah itu ada di dalam bajumu? Imam Syafi'i mengatakan, benar. Ini uangnya. Namun dengan kejujuran Imam Syafi'i, Allah memberikan hidayah kepada ketua perompak tersebut. Ketua perampok tersebut. Kemudian mengajak anak buahnya beriman kepada Allah. Ini salah satu manfaat ketika kita mempunyai sifat jujur, dijadikan orang oleh Allah orang yang mulia, dan orang yang lain mendengarkan kejujuran kita akan menjadi orang yang mulia. Bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat. Beliau adalah ahli Badar yang bernama Ka'ab bin Malik. Tapi ketika perang Tabuk, Ka'ab bin Malik karena terpengaruh dengan hawa nafsunya, kelemahan imannya, dia tidak berangkat perang Tabuk. Padahal mempunyai kendaraan, padahal mempunyai harta untuk berangkat perang Tabuk. Tapi dia tidak berangkat. Maka ketika Nabi dan para sahabat pulang dari Tabuk, banyak orang-orang minta alasan kepada Rasul. Beralasan di hadapan Rasul. Bahwa kami tidak bisa berangkat perang karena alasan ini, dan itu. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tibalah saatnya giliran Ka'ab. Keluar dari rumah, Ka'ab mengatakan di dalam dirinya, hanya sifat jujur yang bisa menyelamatkan saya. Tapi kalau saya berkata jujur, mungkin Rasul akan marah kepada saya. Tapi Allah akan bersama saya. Tapi kalau saya berkata dusta, mungkin Rasul senang kepada saya. Tapi Allah membenci saya, bahkan akan menyiksa saya di akhirat nanti. Tibalah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab ditanya, wahai Ka'ab, kenapa kamu tidak berangkat perang Tabuk? Wahai Rasulullah, saya pada saat kejadian perang Tabuk mempunyai kendaraan, mempunyai harta benda. Tidak ada yang menghalangi saya untuk berangkat berperang kecuali kelemahan iman saya. Dari jawaban Ka'ab tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, Ka'ab tidak ditegur, tidak diberi salam, tidak dijawab salam selama 50 hari. Namun di hari ke-50 Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah bahwa taubatnya Ka'ab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang seiman, jujur itu bisa menyelamatkan kita dari siksanya Allah. Walaupun seketika kita berbuat jujur, banyak orang yang tidak senang dengan kita. Kadangkala ingin berkata jujur itu berat. Tapi kalau kita lakukan dengan kejujuran, dengan berani, walaupun pahit didengar, walaupun pahit yang kita alami, tapi jujur itu akan menyelamatkan diri kita dan memuliakan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 119 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin." Wahai orang-orang yang bertakwa, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang jujur. Segala keadaan kita tetap bisa jujur sehingga kita menjadi orang yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, syukran jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.